guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Dan juga Mbak Tasya Rosmala Ratu Gopo. Halo, Mbak Tasya. Iya, kabari. Baik. Ojo ngono ra iso. Siapa sih yang gak kenal sama Tasya Rosmala dan juga Mbak Sruti Respati? Kamu kasih tahu dong, Tasya Rosmala ini salah satu penyanyi dangdut. Dangdut terkenal dan ini fansnya banyak banget. Wow. Sekarang followers Instagramnya berapa? 2,6 juta. Wow. Dan juga Tasya menjadi salah satu nominasi di ajang Ambiar Award. Dan juga Mbak Sruti menjadi juri dan pembaca nominator di Ambiar Award MNC TV. Mbak Sruti ini adalah salah satu anak bangsa yang turut mengharumkan Indonesia di kancah internasional dengan menyanyikan lagu keroncong di berbagai acara di luar negeri. Emang benar, paling jauh kemana sih, Mbak? Enggak jauh-jauh amat sih. Kemana sih? Ke hatiku. Kemana? Maksudnya tuh Raffi ternyata suka lagu keroncong. Iya, aku suka. Kemana sih, Mbak, paling jauh udah keliling dunia gara-gara keroncong? Gara-gara keroncong, lagu keroncong bisa mendunia, tapi nggak terlalu jauh-jauh amat. Ada di Jepang, ada di Korea, di Singapura. Jepang, gitu. Korea, Singapura. Wow. Tapi katanya baru ngeluarin single baru juga ya? Kok tahu sih? Iya. Aduh, ternyata Gigi penikmat keroncong. Apa, Mbak, yang lagu yang barunya? Lagu yang baru judulnya Hujan Pagi. Ini gara-gara pandemi, jadi bikin lagu itu. Apa ceritanya Hujan Pagi? Mengutip puisi Agus Nur bahwa hujan bukanlah tentang yang jatuh, melainkan apa yang akan tumbuh. Pandemi bukan tentang musibah bagi warga dunia, tapi cara kita menghadapi ke depan harus seperti apa dengan kenormalan yang ini baru. Bagus sekali. Jadi intinya adalah segala sesuatu kita ambil hikmahnya. Betul. Jangan suka mengeluh, pasti Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu memberikan cobaan yang tidak bisa dilalui oleh kita semua. Bisa dilihat di YouTube official Sruti Respati. Hujan Pagi. Pokoknya mereka berdua ini adalah ini masyarakat Indonesia yang selalu melestarikan, terutama lagu-lagu Jawa ya. Betul. Iya. Keren banget. Suka banget, dua-duanya enak. Kalau lagu Jawa tuh sayang, lirik-liriknya tuh nyampe ke hati aku. Iya dong, apalagi kalau Mbak Sruti ini bisa nyanyi lagu Michael Jackson. Lagu bule tapi dikeroncongin. Wow. Michael Jackson sama Whitney Disney Plus. Whitney Houston. Oh dong, Mbak, coba dong. Pengen dong denger lagu, misalnya lagu barat tapi dibikin keroncong gitu. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you.